Nungawengku Ormas Islam Turta Nasionalis anu kabengket dina Aliansi Muslim Indonesia Raya ngalakonan aksi damai di hareupeun gedung DPRD Kota Sukabumi. Eta masa ngadongsok pamarentah daerah bikin mondah pindah na ibu kota, turta nolak ditaekeunana iuran BPJS anu diirong ngabalukarkeun ngabangbaluhan masyarakat. Aksi dimimitian ku pawai di Lapang Merdeka nyusur jalan protokol Kota Sukabumi bari dikawal kekep kumang ratus-ratus personil ti Polres Sukabumi Kota turta Kodim 0607 Kota Sukabumi. Sepanjang jalan eta mangrebu-rebu masa nu mamawa mangpirang atribut bandera hideung jeung bodas ditulisan kalimat tauhid turta poster panolak kana naekna iuran BPJS jeung pindah na ibu kota teh ngagalindengkeun solawatan. Satu tas anjog ke gedung DPRD masa nganepikeun orasi secara bagiliran. Dina eta orasi teh masa ngadongsok pemerintah pikeun ngabolaikeun pindah na ibu kota Jakarta ka Kalimantan. Di antik itu masa oge nolak karena rarancang pemerintah anu bakal naikkan iuran BPJS lantaran dierong nambah bang balu rahayat. Koordinator aksi Dudi Lesmana nembrakeun eta ketak mindahkan ibu kota teh ngarempa konstitusi turta ngaruksak tatanan sejarah. Pangna kitu waraga anu diancokeun tina APBN ukur 18% ari sesana ditembleukeun ka rahayat. Lian tieta ketak mundakeun iuran BPJS bakal ngabalukarkeun rahayat beuki talangsara. Saya pikir luar tanggung jawab amin. Pertama, terima kasih penjajahan Cina dan jajarannya Bapak Kapolres dan jajarannya DPRD semua, Bapak-bapak Ibu-ibu BPJS. Dua, kita akan dari Pemda terima kasih banyak. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita semua bisa terus pemindahan melanjutkan dari Jakarta ke Kalimantan. Khususnya karena itu menyalahi konstitusi, merusak dari seluruh Indonesia, terutama yang terlibat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari BPJS karena jelas dengan beban yang sekarang sudah dirasa masyarakat terasa semakin sulit. Wakil rakyat anu ngabagiakeun masa didongsok sangka nandatangan petisi pikeun ditepikeun ka DPR RI. Dianti eta wali kota Sukabumi anu oge ngaluuhan eta aksi pikeun nepungan masa dipenta nandatangan petisi pikeun dipasrahkeun ka pamarentah puseur. Ya, aspirasi yang sampai kepada kami pemerintah kota akan kami teruskan ke pemerintah pusat. Karena tidak bisa dipungkiri kebijakan BPJS ini kan kebijakan pemerintah pusat ya. Yang jelas sebagaimana tadi dari Amir menyampaikan petisi kepada kami, aspirasinya kita sampaikan. Satu tas nembrakeun orasina masa bubar bari dikawal kekep ku personil TNI jeung Polri. Budi Setiawan, Bandung TV.